Jelang datangnya bulan suci Ramadan, harga daging ayam di pasar Induk Purwodadi Gerobokan melambung tinggi. Naiknya harga daging ayam disebabkan warga banyak membutuhkan daging ayam untuk hajatan menjelang bulan Ramadan. Tak hanya bawang putih dan telur ayam, harga daging ayam potong di Kabupaten Gerobokan pun ikut merangkak naik. Kenaikan harga daging ayam potong dimulai sejak seminggu terakhir dari harga Rp28.000 mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong bukan dipacu dari kelangkaan stok ayam di pasar. Selain karena siklus setiap tahun menjelang Ramadan, kebutuhan akan daging ayam potong yang melonjak tinggi juga menjadi salah satu penyebabnya. Sekarang 35. Sudah berapa hari, Bu? Sudah 10 hari. Banyak orang mau kaget. Ini pembeli rada ramai sekarang. Biasanya berapa kilo penjualan Ibu dengan sama saat ini, Bu? Motongku cuma biasa, Mas. Kadang 30, kadang 35 kilo. Sekarang? Sekarang yus-yus gitu. Sama, Bu, yang ada pengurangan ya? Hingga kini, pasokan daging ayam khususnya potong masih cenderung stabil. Biasanya, memasuki bulan puasa harga akan normal kembali dan hari menjelang lebaran, harga daging ayam biasanya akan naik kembali. Siswanto Saputra melaporkan untuk NET.